biasanya dibakar seperti ini, ya. Tapi ini yang putih-putih ini, yang seperti ini, yang seperti ini kita manfaatkan untuk pakan kambing daripada dibakar sia-sia. Kita harus bisa memanfaatkannya. Ini gizinya tinggi sekali kalau di dunia peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Hotel Kambing Mas Tekno. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengupdate informasi tentang dunia peternakan dan perkambingan. Jadi review kita kali ini adalah memanfaatkan sisa sampah ini, termasuknya sudah sampah ini, kita manfaatkan nanti untuk pakan kambing. Monggo kita ikuti prosesnya. Terima kasih yang baru menemukan channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi ilmu. Ini kita konten saya di sini adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu biar ilmu itu bermanfaat. Kata Mbah Yai saya yang di sana itu Mbah Yai saya sebenarnya itu. Ilmu yang bermanfaat itu akan menuntun kita ke jannah. Ingatan Mbah Yai. Nah, seperti itu. Monggo kita ikuti prosesnya. Setelah panen jagung itu dijemur kering seperti ini, yang kering nanti dikumpulin di sak seperti ini, baru nanti kita slab. Jagung yang kering tadi baru kita slab di sini untuk memisahkan antara isian jagung dan jungle dan sumupnya. Sumup itu di situ warnanya yang putih tadi yang biasanya dibakar itu saya tutupi di situ biar tidak kabur karena sangat ringan sekali. Sangat ringan seperti ini. Jadi ini saya tutupi pakai deklit biar ngumpul jadi satu di situ. Nanti kita tinggal masukkan ke sak. Itu merupakan proses penggilingan atau nyelep jagung di situ, memisahkan antara biji. Seperti ini. Kita lihat kembali. Jagungnya turun ke samping sebelah kiri. Dan untuk bungilnya samping kanan, dan ini saya kumpulkan, ini yang sudah bercampur ini kita kumpulkan jadi satu seperti ini, baru kita nanti masukkan ke dalam sak. Biasanya dibakar seperti ini, ya. Tapi ini yang putih-putih ini, yang seperti ini, yang seperti ini kita manfaatkan untuk pakan kambing daripada dibakar sia-sia. Kita harus bisa memanfaatkannya. Ini tempat yang kedua tadi, jadi saya memanfaatkan karena di musim apa ini, panen jagung itu jarang-jarang. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dan kita akan kumpulkan semua nanti. Kita kumpulkan di rumah, kita jemur ulang biar awet. Baru kita nanti buat silase atau fragmentasi. Proses pemisahan jagung sama sampahnya yang putih-putih itu atau jungle yang lembut sama sumupnya yang putih itu kita pisahkan di sini. Ini saya sama Mbah Yai saya ini sebenarnya panennya sangat banyak sekali dan saya minta lalu saya masukkan ke sak. Sudah terkumpul di sini. Nah, ini sudah terkumpul. Ini dikumpulkan selama satu minggu ini karena yang diambil cuma ininya yang putih ini.
Ini gizinya tinggi sekali kalau di dunia peternakan. Nanti saya akan ajarkan cara bagaimana membuat silase dari bahan ini. Ini sekarang sudah terkumpul dan kita jemur di sini. Menjemurnya seperti ini. Menjemurnya di dalam sak seperti ini. Demikian tips dan saran dari kami, Hotel Kambing Mas Tekno, ngarit dari sampah jagung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.